Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan didampingi Kasubag Humas, Kapolsek Cibarusah, dan anggota jajaran Polres serta Polsek menghadiri kegiatan swab antigen gratis yang dilaksanakan pada kantor desa Bojongmanu, Bekasi. Dalam kegiatan ini, Dandim 0509 Kabupaten Bekasi beserta jajaran turut hadir di lokasi untuk tetap bersinergi antara TNI Polri dalam mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Warga yang hadir kebanyakan pekerja yang beraktivitas sebagai kuli panggul di Tanah Abang, Jakarta, dan warga yang bekerja sebagai buruh pabrik di wilayah Kabupaten Bekasi. Total warga yang terdata hadir sampai siang ini sebanyak 102 orang. Mereka yang hadir diharuskan tetap mematuhi protokol kesehatan saat melakukan swab. Salah satu tujuan dari kegiatan ini diharapkan saat warga memulai aktivitas bekerja normal dapat dipastikan kesehatannya. Saya bersama dengan Pak Kadin mengunjungi kegiatan swab antigen gratis di Desa Bojongmanu, Kecamatan Bojongmanu, yang hari ini di swab antigen kurang lebih sekitar 102 orang dari 6 desa. Tapi masih berlanjut, mungkin ada penambahan. Selain swab antigen yang dipusatkan di kantor desa, nanti juga para muspika dan tiga pilar ini akan keliling juga untuk melaksanakan swab antigen gratis secara mobile. Ini sudah program nasional yang diimplementasikan oleh jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mensortir masyarakat yang siap atau akan bekerja atau berinteraksi kembali setelah libur panjang. Dari Bekasi, Tim Liputan melaporkan.